Pernah dengar tak pasal Kesultanan Melayu Melaka? Takkan tak pernah. So, dalam video ni, korang boleh tengok macam mana Melaka yang masyhur pada waktunya boleh jatuh ke tangan Portugis. Melaka diasaskan pada awal 1400 oleh para Maiswara. Melaka kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di timur. Kedudukannya yang strategik menyebabkan pedagang sama ada dari timur atau barat datang ke sini untuk berusniaga. Seperti yang korang dapat lihat, antara punca kejatuhan Kesultanan Melaka adalah masalah kepimpinan. Masalah ini mula berlaku selepas kematian Bendahara Tun Perak. Sultan Mahmud dan pembesar mula menjadi lemah dan menyebabkan ketidakstabilan politik. Untuk menggantikan Tun Perak, Sultan Mahmud menabalkan Tun Mutahhir sebagai penggantinya. Namun begitu, Tun Mutahhir mengamalkan pilih kasih menyebabkan para pembesar iri hati lalu mereka memfitnahnya ingin memberontak. Sultan Mahmud Shah yang murka segera menjatuhkan hukuman bunuh kepada Tun Mutahhir sekeluarga tanpa usul. Akibat malu dengan tindakannya, Sultan Mahmud menyerah tahta kepada anaknya. Pembesar pun mula berpuak-puak menyokong Sultan Lama atau Baharu, yang menyebabkan tahap pentadbiran yang sudah parah semakin kritikal. Pembesar yang korup juga mengambil peluang akan sultan yang lemah untuk berbuat sesuka hati kerana tiadanya pemimpin yang berwibawa. Pedagang juga akhirnya memilih pelabuhan selain Pelabuhan Melaka kerana pembesar meletakkan cukai yang tinggi di situ. Akibat wujudnya masalah kepimpinan, tidak salah lagi memang akan wujud masalah perpaduan sebegini. Akibat keadaan politik yang tidak stabil, rakyat juga menjadi takut dan mula wujud persaingan apabila pendapat bertentangan mengenai keadaan pemerintah. Ada juga yang membantu Portugis dalam menjajah tanah sendiri. Pembesar juga tidak lepas tangan melihat keadaan kerajaan yang kucar-kacir. Masing-masing berusaha mendapatkan kuasa untuk menindas dan menzalimi rakyat biasa. Askar upahan yang sepatutnya melindungi kerajaan dan pemerintah melepas tangan dan berpaling muka. Hal ini secara tidak langsung memudahkan Portugis menjajah tanah kita. Portugis datang untuk mencapai matlamat kekayaan, kemasyhuran dan keagamaan. Di samping mengawal perdagangan, terutamanya rempah ratus. Mereka juga ingin menyebarkan agama Kristian dan menghapuskan Islam. Lopes de Segura datang pada 1159 tahun 1509 untuk berunding dan menjalinkan hubungan dengan kerajaan Melaka. Namun gagal dan dia pun bawa berita ini untuk disampaikan kepada pemimpin Portugal ketika itu. Beberapa tahun kemudian, Alfonso de Albuquerque serang Melaka dengan membawa tenteranya pada 3 tarikh berbeza. Pada serangan terakhir, Melaka tewas dan jatuh kepada tangan musuh. Berikut adalah strategi yang digunakan oleh Melaka untuk menepis serangan musuh. Mereka menggunakan lancaran dan perahu berapi. Pertahanan Melaka juga diteguhkan dengan kayu dan meriam serta peti berisi serbuk peluru. Tentara bergajah juga turut serta membantu menyerang musuh dan mempertahankan kerajaan Melaka. Tembakan bertalu-talu daripada meriam untuk menyerang musuh di air. Sayang sekali, biarpun setelah semua penat lelah, Melaka masih juga jatuh ke tangan Portugis. Namun begitu, Sultan Mahmud tidak berputus asa dan cuba mengambil balik haknya dari tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah berundur ke beberapa wilayah naungannya sebelum berhenti dan bersemayam di Bentan. Antara tahun 1515 hingga 1519, Baginda menyerang Portugis sebanyak 3 kali, namun gagal dalam setiap percubaan. Impian Baginda untuk mendapatkan Melaka semula ternoktah sepenuhnya apabila pusat pemerintahannya di Bentan dihancurkan oleh Portugis pada tahun 1526. Baginda berundur dan mangkat pada tahun 1528. Di akhir kata, punca utama kejatuhan Melaka adalah disebabkan rasuah yang berleluasa. Oleh itu, rakan-rakan, jangan pernah makan suap jika tidak mahu negara Malaysia tercinta ini terima nasib sama seperti Kesultanan Melayu Melaka.